Halo Sobat Bipers, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmadi. Nah, saat ini saya berada di SMP Negeri 2 Banjarmasin, yang mana hari ini mulai melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mungkin bisa kita melihat suasana sekolah. Nah, saat ini saya juga sedang didampingi oleh Pak Kepala Sekolah, ya Pak? Pak Satoli ya Pak? Pak Satoli. Ayo, oke, Pak, mungkin boleh di ini Pak, temanin. Jadi hari ini mulai PJJ ya Pak? Iya. Mungkin apa nih Pak, langkah yang dilakukan oleh sekolah nih Pak saat PJJ berlangsung nih Pak? Langkah yang pertama memastikan anak mengikuti PJJ melalui wali kelas dan guru-guru. Mengisi daftar hadir dulu. Sudah itu pelaksanaan sesuai dengan jadwal. Mungkin akan melaksanakan rapat juga ya Pak nanti? Ya, hari ini rapat semua guru untuk menangani untuk tindak lanjut pelaksanaan PJJ maupun masalah COVID ini. Mungkin Pak, kan ada informasi beredar nih Pak, bahwa siswa di SMP 2 ya Pak, terpapar COVID-19. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, bagaimana sih kronologinya siswa ini bisa terpapar? Apakah di sekolah atau di luar sekolah seperti itu, Pak? Oh ya. Kronologisnya siswa tersebut hari Sabtu dia turun. Setelah pulang dari sekolah, setelah di rumah, badannya agak panas. Tidak enak badan gitu ya? Iya, tidak enak badan dan tenggorokan ada seperti mau batuk gitu. Jadi keluarga langsung berinisiatif, langsung bersama-sama untuk menswab. Menswab, tapi anak ini kelihatannya agak enggak sakit gitu, enggak mau awalnya. Tapi karena keluarga mau mengetahui takutnya terjadi, akhirnya hasilnya setelah diswab hasilnya positif. Cuman anak-anak yang bersangkutan ya, anak Pak? Yang bersangkutan, yang lainnya ikut swab juga tapi negatif. Berarti ada kemungkinan lah Pak terpapar di sekolah atau di luar seperti itu. Setelah informasi dari keluarga bahwa ada keluarganya yang terpapar COVID, jadi membesuk. Membesuk. Setelah membesuk ya tadi ya karena masih tidak langsung, ya anak sehat-sehat aja langsung ke sekolahan seperti belajar seperti biasa. Setelah jadi, sore tadi lalu panas. Nah, itu kronologisnya. Jadi ada kemungkinan siswa ini terpapar saat dia membesuk keluarganya ya Pak? Iya, yang terpapar. Juga terpapar. Iya. Mungkin ada rencana juga Pak untuk sterilisasi di ini Pak, ruang-ruang siswa. Iya, rencana setelah kami rapat hari ini, sudah itu tindak lanjutnya untuk supaya ruangan harus disemprot semuanya, supaya steril. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana perasaan para siswa Pak setelah mengetahui hari ini mulai PJJ lagi setelah sempat kan pembelajaran tatap muka penuh nih Pak. Perasaan mereka seperti apa Pak? Oh ya, sebagian siswa orang maupun orang tua itu menghubungi kami. Ya sebagian ada kecewa karena apa, anak-anak sudah senang dengan PTM ini. Terutama yang kelas 9 mau mendekati ujian. Jadi bagaimana, apakah ini lama atau bagaimana? Nah, jadi kami tidak bisa mengambil keputusan karena dari pihak dinas yang mengaturnya. Kalau sekolah mengikuti aturan dari dinas maupun Pemko. Jadi saat ini bisa dipastikan hanya satu siswa apalah yang terpapar
Oh, iya. COVID-19. Iya. Kalau untuk guru sudah ini Pak, aman-aman aja Pak masih. Alhamdulillah kalau guru aman aja, tinggal dari jumlah guru 45 itu yang sudah vaksin itu sisa dua orang aja yang belum vaksin. Itu karena komorbid ya Pak? Komorbid. Nah itu. Yang lainnya 43 sudah alhamdulillah. Tapi yang dua itu dicek kesehatannya berkala gitu Pak? Iya, karena mereka selalu koordinasi dengan dokter. Itu pun mereka mengajar, kami beri batas tidak langsung menganu dengan anak-anak. Jadi ada jarak di dalam kelas itu. Kan siapa tahu kan tidak fit dan sebagainya.